nyari gara-gara atau mau dapat bagian kayak laki lo? Hah? Bener-bener berani? Hah? Hah? Kali ini kita akan mengangkat film Super Gila Benyamin S, saat beradu akting dengan Mansyur Syah dalam film Musuh Bebuyutan yang dirilis tahun 1974 silam. Film garapan sutradara Syamsul Fuad dibintangi oleh artis-artis ternama, diantaranya Benyamin S. Mansyur Syah, Hamid Arif, Elia Hadam, Ratmi B29, serta didukung artis top lainnya seperti S. Bagio, Ida Royani, Aida Mustafa, Slamet Harto, serta Kambi. Pada film ini, bukan saja para suami yang selalu ribut, istrinya pun ikut-ikutan ribut, bahkan anak-anak mereka pun juga ribut. Sampai akhirnya, rumah kontrakan yang belum dibayar, ludes terbakar karena ulah mereka berdua. Pak RT yang kebetulan menjadi panitia pemberangkatan transmigrasi ke Lampung, menawarkan kepada mereka berdua. Iya deh. Iya deh Pak RT. Saya juga mau ikut terasi basi. Ketika di pelabuhan penyeberangan, Musuh Bebuyutan ini masih saja ribut. Bagaimana kelanjutan dua legend ini beradu akting? Mari kita masuk ke alur ceritanya.